itu turun sendiri ya, turun sendiri. Nah, oke, turun sendiri ya, jadi mudah untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih diberi kesempatan kembali untuk bisa menyapa pemirsa semua ya di channel Din Sinau ya pemirsa. Dan pastinya buat pemirsa semua saya ucapkan doa salam sehat waras bedigras bisa tuku beras ya pemirsa, amin ya. Dan pastinya buat pemirsa semua sehat tanpa obat ya, tapi jangan lupa olahraga ya. Oke, baik pemirsa, di kesempatan video kali ini Din Sinau mau sinau ya, itu ya memanen pisang ya. Ini ya di belakang saya ini pisang belum terlalu tua ya, tapi memang saya mau panen untuk dibuat produksi untuk keripik ya pemirsa. Jadi saya panen ini cocok sekali ya, pas ya buat dibikin keripik ya, mau saya panen ya. Itu panennya saya, untuk memanen saya menggunakan alat ini ya pemirsa ya. Ini sabit ya yang di beri gagang pegangan pipa ya, dimasukkan ke sini ya. Ini fleksibel, bisa dipakai kerja bawah dan untuk di atas ya, seperti ini ya. Kencang ya. Pemirsa, sekarang kita buang ya. Mana ya pemirsa? Trik. Nah, cara pemanen ini nih, cara pemanenan ini sudah biasa dilakukan para petani ya, sudah banyak yang menggunakan cara ini. Cuman barangkali saya mencoba, barangkali ada pemirsa semua yang baru pertama kali mau memanennya seperti ini tadinya ya, agar tidak roboh ke bawah sehingga buahnya tidak rusak ya pemirsa, seperti ini ya. Mari kita sinau bareng. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pangkas kira-kira tidak sampai jatuh ke bawah ya. Semet itu ya, diambil, kita ambil dari kira-kira dari buah, satunya tidak sampai bawah, sekitar semeter ya, semeter setengah, setengah semeter ya dari buahnya kita pangkas. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu turun sendiri ya, turun sendiri. Nah, oke, turun sendiri ya, jadi mudah untuk memotongnya ya. Oke, tinggal kita pangkas. Baik pemirsa, seperti tadilah sedikit gambaran sinau tentang pemanenan pisang ya, agar aman, tidak buahnya tidak jatuh ke bawah sang yang rusak ya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan walaupun sedikit bermanfaat ya. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat pemirsa semua yang sudah berkenan mendukung channel ini dengan ketik tombol subscribe ya. Yang belum, mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Din Sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, salam sehat, waras, bedigras, bisa tuku beras ya pemirsa ya. Amin. Dan pastinya sehat tanpa obat ya pemirsa. Jangan lupa olahraga.